Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, hari ini bikin kue gandus lagi nih. Ada orderan pagi-pagi kue gandusnya Wong Palembang. Oh, ini lagi proses pembuatan kue gandus ya. Salah satu varian kuenya Wong Palembang. Nih, kita tabur dengan ebi ya dan cincangan daun seledri seperti ini. Tuh. Kita kukus sampai kue gandus ini matang ya. Kue gandusnya lemak nian, asin, gurih, mantap. Tuh. Dikukus dengan api kecil sampai matang.